begituan bisa terbang. Ya bisa lah. Cinta ya. 3, 2, 1. Woi, turun lagi. Wah. Otomatis. Alah, disuruh Satri duluan ya? Iya. Yaudah deh, silakan kamu pergi. Tapi ingat, kalau urusannya udah selesai, cepat balik ke pondok. Jangan kelayapan ya. Iya, bos. Paham tuh? Paham lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup lagi, Pak Ustadz. Oh, harus, Pak De. Takutnya nanti ada anak-anak santri maupun santriwan yang mengatasnamakan Ustadz Ridwan ataupun saya ataupun Pak De. Untuk kepentingan semata. Ya, contohnya apa? Haikal. Haikal itu kan kabur. Iya kan? Takutnya saya menjaga ada lagi Haikal-Haikal yang lain. Makanya saya kunciin gitu. Ya udah, sekarang saatnya kita cari Haikal. Nah, itu makanya yuk. Pasar, ayo. Dikunci lagi sih Pak Sri Kiti. Saya ini mau keluar sama Pak De. Ini kebiasaan nih, sering modar mandir WC ke sini, WC ke sini. Nih lihat ditutup lagi. Pak De, Ustaz Musa, apa nanti tadi yang ngunci? Ustaz Musa, apa penyemarannya ke saya? Enggak, saya nggak kunci emang ya Pak De. Tadi siapa yang pegang kunci? Yang ngebukain donut siapa? Kan Pak Ustaz. Aduh, kenapa nggak diingetin sih? Buka dong, buka dong. Aduh. Gimana Pak De ya? Lama deh. Ya. Yaudah, yuk. Pak De kita jalan. Hei Pak Sri Kiti ya, jaga keamanan. Iya. Alah dah, lah coba itu, lah dia ngonci, dia ngomel sama saya. Main dah. Sepertinya mereka semua sudah pergi. Iya Tuan Sobri, apakah kita harus mengejar mereka Tuan Sobri? Sepertinya tidak perlu, karena saya sudah punya rencana sendiri. Rencana lain. Siap Tuan Sobri. Pergi. Siap. Ya. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Anak yang pesantren itu. Makasih ya udah bisa bantu-bantu ibu di sini. Wah, sama-sama, Bu. Sedikit uang buat adik. Wah, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Salah kali pada ya? Lukman, kamu bikin apa tuh namanya? Baling-balingnya. Kok aku bikin apa, Sob? Sabar, kamu bikin kakinya. Kakinya siap. Udah jadi, tinggal diinin. Oh, Sobri. Ya. Ternyata kamu mau buat drone-drone. Yang itu tuh drone. Muter-muter. Drone, Lukman. Oh, drone. Tahu, hei. Drone ini kita bikin semirip. Mirip-miripnya dengan aslinya. Halama, ide yang bagus tuh Sobri. Pak De, itu Haikal kan? Haikal! Haikal! Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bikin malu Pak De ya. Ini udah sekian kali. Haikal! Ustadz Musa yang mulia dasar tuh kecewa sama kamu. Ustadz pikir kamu tuh udah berubah. Yang minimal kalau nggak berubah jadi anak baik, berubah jadi Power Ranger lah. Ustadz, Haikal nggak mau kabur. Ustadz, Haikal kesini cuma mau nyari uang tambahan nih. Buat ganti drone yang rusak, mau beli drone yang baru. Walah. Kamu bener anak yang bertanggung jawab, Haikal. Pak De minta maaf. Pak De suuzon sama kamu, Haikal. Pak De minta maaf. Aduh, pada jadi suzon sama Haikal. Kenapa sih Ustadz lebay banget? Kalau saat ada momen sedih saya sama Haikal, pasti ikut nangis. Enggak gitu, Pak De, enggak gitu. Oh, pengen nyanyi gitu, putar-putar kayak film India. Apalagi itu? Di sini enggak ada pohon. Yang saya sedih
Setiap ada momen mengharukan seperti ini, Pak De selalu aja nginjek kaki saya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Udah jadi deh. Alhamdulillah. Udah bisa ya, Pak? Diterbangin. Jadi, ongkos servisnya berapa, Pak? 100.000 aja, Dek. Oh, oke. Okay. Kamu dari mana, Dek? Abis selesai sholat ya? Kok pakai baju koko gini? Bukan begitu, Pak. Aku dari Kunanta. Bajunya sih emang kayak gini, Pak. Walah, Kunanta toh. Iya, Pak. Yaudah, kalau gitu kamu bawa aja deh mainannya. Gak usah bayar, gratis. Loh, Bapak tahu pesantren Kunanta? Dulu saya pernah belajar di Kunanta. Tapi cuma sebentar. Oh iya, Dek. Kirim salam ya sama Kiai Amin. Iya, Pak. Nanti saya salamin ke Pak Kiai Amin. Makasih ya, Pak. Iya, Dek. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah! Bimo! Sini. Aku punya mainan yang bisa terbang. Namanya drone. Kamu mau beli nggak? Kamu yakin begituan bisa terbang? Ya, iya, dong. Cinta ya. 3, 2, 1. Wah, otomatis. Astagfirullahaladzim. Amalia. Bedong. Itu mainan siapa sih? Mainan jelek gitu di tengah jalan. Amalia. Jangan. Ya. Drone? Itu drone. Iya, ini drone paling bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak. Ya. Aduh, Pak, saya minta maaf, Pak. Ya Allah, Pak, saya nggak sengaja, Pak. Salah. Bapaknya Bimo yang sebelah sana pakai baju merah, tangan Ustadz Musa dicium. Lagi deh ngomongnya. Pak, Haikal minta maaf ya, Pak. Haikal nggak sengaja ngancurin drone-nya si Bimo. Saya sudah maafin kamu kok. Itu juga bukan sepenuhnya kesalahan kamu. Tapi Bimo juga yang kurang hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, drone-nya kayaknya udah bisa terbang lagi deh. Coba tes. Ada apa remote-nya, Pak? Bisa nyala loh. Alhamdulillah. Bisa nyala. Udah bisa lagi ya? Udah bagus ya? Oh ya, Pak. Ini, Pak. Apa ini? Ini uang buat gantiin drone-nya, Pak. Nggak perlu, Haikal. Ini kan drone-nya sudah benar. Biar kami bawa aja drone-nya. Kamu simpen uang kamu ya. Saya sangat senang sekali. Ternyata masih ada anak yang baik dan bertanggung jawab seperti kamu. Ya. Alhamdulillah. Iya, Kak. Lagian uang segitu menurut Ustadz Musa belum cukup untuk benerin drone. Terus cocoknya buat apa, Ustadz? Cukupnya buat benerin sendal kali ya. Ya maksudnya disimpan aja uangnya ya.